Good morning, it's 8 AM. We are going to take a train to Bandung, kota anak senja. Dulu kau benci. Jadilah seperti Mahathir Mohamad. Marah ibu. Jauh saya. Di belakang sekali tu. Tak, idea siapa tadi ya? Keluar gerabak pergi train sebelah. Train sebelah tu ke? Sebab aku pergi tanya. Confident je. Tak, sini. Si baiklah. Baris punya seat 9C. Makcik tu pun 9C. Ini eksekutif ni. Maknanya kelas lain, kelas beda-beda. Kelas kita eksekutif kelas ni. Oh, kelas ni. Ah, tak tahulah, nanti kita dah dapat lah seat kita. Hey guys, kena-kena makan-makan, kena-kena tidur. Macam mana macam? Kena-kena, apa kau nak kena-kena, tidur. Nasi putih, ayam goreng, breakfast dalam train. Kita kena menikmati, okay? Dengan pemandangan dia. Lantai. Oh, iya, iya. Coklat hangat. Hot coklat. Can we skip to the good part? Jadi kita sudah setelah 8 jam gitu kan? 8 jam. Ya udah, kita sudah nyampe ke Bandung Station. Jadi kita nggak tahu lagi nih makan dulu atau cek in dulu atau makan dulu, makan kopi atau cek in dulu gitu. Apa yang lupa boy? Aku suasana lah, aku rindu dengan suasana Bandung tu, kota yang penuh dengan seni, dengan kenyamanannya, dengan aktivitasnya kawan-kawan. Ayo dong, kita pergi ke bioskop. Ditya, jago Bandung. Tapi Aris lah. Aris ataupun sup Konro. Konro. Yes. Yang one way. Jadi makan terus ke hotel gitu. Makan Aris. Ha? Tak sate. Barang. Sate Aris dekat eh? Ha. Oh, you go. Sate. Ada beat lah eh. Beat ni aku sayang betul lah dia ni. Dia ni bagus lah dia ni. Sayang ada mana? Sayang ada mana? No! Sate and gulai kambing HM Aris. Ini yang paling direkomendasi oleh orang Bandung. Satenya, itu. Kita rasain, gimana? Apa tuh? Apa tuh? Ratus lah, dua. Kau membuat kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Rela hati ini menyakitkanmu. Cinta ini membunuhmu. Hari ini kita jumpa teman kita di Kiyomi Cafe.
teman-teman kita yang sangat rapat yang melayani kita sewaktu ketika dahulu 2019. Mereka inilah yang melayan kita, iaitu agak tak itu apa? Come on, man. Mustard and yeah. Aduh. Sakit mana? Dapat Honda Beat. Honda Beat. Honda Genio. Guys, hari ini kita ke Kiyomi Coffee menaiki orang Gojek. Lokal. Orang Gojek. Lokal. Kayak lokal kan? Gojek. Apa? Gojek. Mantap geng, mantap geng. This is it. We ride, okay? Baik, waduh. Geng, tak pernah-pernah kita buat benda ni kat Malaysia hari ni kita buat. Convoy. KYS. KYS convoy yang sebenar. Kamu dari Malaysia naik motor? Iya, naik motor. Luar biasa. Di sini lighting buruk, dalam aja biar ketemu. Gak apa-apa, aku bantu. Wah, asli. Iya. Sampai lagi ya. Akhirnya. Dalam. Biasa, biasa ya. Itu biasa. Uniqlo itu biasa-biasa. Biasa. Come on. Saya yang turun poin. Iya. Come on, man. Makanya aku langsung kontak hari. Aku jawab dong. Tahu gitu. Tahu banyak. Kita nak pergi ke Sam Berkeley. So kita ada meeting dengan Sam Berkeley untuk Mazda punya collaboration Mazda at Sam Berkeley. So kita nak tengoklah barang tu di mana dan bagaimana. So kalau semuanya berjalan lancar, lancar. Lancar kepala dia. Pui. Lancar. Hey, jangan jemput. Lagi mencari jalan ke toko Sam Berkeley. So, saya mau dah jumpa. Dah jumpa. Oh, halo, Ardi. Halo. Akil. Halo. Baru punya ngomongnya apa? Plus, banyak yang kayak kematin gitu. Lihat detailnya. Cantik. Ya, aku suka. Dia apa, practical. Jijik. Pakai dia makan. Bila produksinya, bila mau. Nah, kan kita kalau udah oke nih. Oke. Kita masuk timeline baru tinggal mau bulan apa kita limited ya rencananya. Limited 500 mau 500 mau 300 kalau nggak salah. Saya pakai aja ni. Ni kena skinny yo. Kalau ada fashion ni, kau yang ke belakang ada fashion. Apa susah ni? Ni kalau aku lah boxer ya. Aku boxer. Boxer. Boxer eh? Jalan. Bau dia macam tapi bagi tak berani ya. Ni dia baik otak bukan pada tak ada otak terus. Kena ada otak. 13. Dulu kasih IQ berapa tak kan? Aku lupa. 1 2 Julai. Julai. Lupa Julai. Jumpa sini. Boleh ya. Amin. Akhirnya aku mengerti apa yang ada pikiranmu setinggi kita dah habis perjalanan kita di Bandung. Kita akan terus ke Jeddah ingin menemui apa yang ada di pikiranmu. Jauh tu.
di mana ya? Yang tuh bernama Goyang tuh. Nama? Itu satu manggung sama di Masif. Jadi tiba-tiba itu aku dapat notifikasi klien di Masif follow aku di IG. Terus dia message, "See you on October." Jadi dia tahu kami ke sini, terus ngajakin ke rumah. Uy, cepat deh. Jadi kita sedang pergi ke cinta ini. Sering jumpa idola itu kan tak terkeluar kata-katanya kan ya. Iya Pak. Jadi masuk aja. Halo. 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 Kugiran tuh apa sih? Kugiran tuh artinya apa sih? Kugiran itu artinya kumpulan gitar lancar. Kumpulan? Gitar lancar. Gitar lancar. Rancak. Kugiran, Mas Do. Iya yeah. Mas Do tuh berat itu singkatan tadi. Tuh oh? Kiramli. Kiramli? Bajunya. Oh iya, Kiramli. Karakter film. Karakter film. Oh. Ada satu ceritanya, film tuh namanya Doremi. Iya. Nah, jadi mulai ceritanya itu kan Mas namanya Do. Apa? Nama panjang atau pendek? Kalau panjang, Mas Do. Berarti Mas dong. Aku pakai begini. Ini tanpa sengaja loh ini. Sentiasa ada. Irafi. Ya. Ya, kan? Tarik sedikit lah. Biar lihat. Pasti. Si Mas Do. Yeah. Mas Do. Mas Rian. Suaranya. Gila. Dia mah ada karakter dia. Tuh, kalau dia nyanyi lagu orang pun jadi lagu dia. Itu namanya orang kata penyanyi yang ada karakter, ada attitude. Tak kisah bagi lagu apa pun, kalau dia nyanyi, tetap jadi macam lagu dia. Tak, dia tak terikut orang. Sekarang, dia penuh dengan kejutan. So,
Dinda featuring Riyandi Masif sama anaknya Ralia mau dibikin konten YouTube. Tu lah tu, daripada lepak jumpa idola, tak tahu buat konten. Ajanya ya. Ajanya ya. Ajanya ya. Ajanya ya. Siapa lebih enak lah, kalau berdiri nanti ada stepnya. No. Okay. Dua dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan dari segenap wanita. Dinda lah yang paling menawan. Satu, dua, tiga. Mas Do, akhirnya bisa bertemu langsung ya. Setelah hanya bisa lewat komen-komen aja ya, Dan. Iya. Dulu sempat hampir mau jumpa tapi nggak jadi ya, gitu. Iya. Baru terjadi hari ini dan malah bikin konten bersama anak saya. Ternyata juga lagu Dinda itu tidak mudah dinyanyikan. Ternyata susah juga nyanyi. Tapi lagunya enak. Jadi saya harus tadi harus beradaptasi sedikit dengan notasinya Ali ya. Tapi memang lagunya top. Semoga Mas Do bisa merilis album fisiknya di Indonesia. Terus bisa tour di Indonesia juga. Tour bareng ya? Tour bareng, tour bareng. Nanti saya siap kalau misalnya Mas Do nyanyi lagu Dinda, saya siap naik bareng. Wah, keren. Kita kalau satu hari enak. Kali ya. Iya, pulang dulu ya. Makasih. Udah. Lagi. Sukses ya. Lagi ya. Kita lihat. Udah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bye, dah. Ji, thank you ya. Bye. Dadah. Aslinya liriknya gini. Akhirnya, kini aku mengerti apa yang ada di otakmu selama ini. Kau hanya ingin mendapatkan tubuhku. Wah. Saja. Aslinya gitu. Kata musika, liriknya terlalu vulgar. Oh.